a virgin came the word from a throne of endless glory to a cradle in the dirt. Praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, three in one. God of glory, majesty, praise forever to the King of Kings. Stone was moved for good, for the Lamb had conquered death, and the dead rose from their tombs, and the angels stood in. Sumber
Sumber
Shalom, saya Eddie Chang, Senior Pastor dari Fresh Generation Community Church Malaysia, menyambut Anda semua yang hadir hari ini. Nah, tahun ini FGCC mengangkat tema Progress dengan tagline Intentional and Consistent. Nah, surat 1 Timotius pasal 4 ayat 15 mengatakan, "Perhatikanlah semuanya itu, hiduplah di dalamnya, supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang." Ya, kemajuan atau pertumbuhan tidaklah otomatis, tetapi hasil dari keputusan, usaha yang disengaja, dan konsisten, serta tentunya karena anugerah Tuhan. Ya, kiranya kita semua mengalami progres, baik secara individu, keluarga, komunitas, gereja, dan berbagai aspek kehidupan. Dan kita semua mau semakin mencintai Tuhan, dan berbuah lebat sesuai visi FGCC, to build passionate and productive disciples to bless the nations. Selamat beribadah. Welcome home. Shalom FGCC, apa kabar semuanya? Saya harap semua dalam keadaan yang baik dan luar biasa ya. Selamat datang di ibadah online FGCC pada hari Minggu tanggal 12 September 2021. Saya Gloria akan menyambut jemaat yang baru pertama kali hadir di ibadah online FGCC. Welcome home, we are so glad to meet you here. Dan sebentar lagi akan ada news yang disampaikan melalui video berikut ini. Sekian news pada kali ini, dan sebelum saya undur pamit, saya ingin memberikan satu ayat bagi kita semua di Mazmur 3 ayat 4-5. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Aku membaringkan diri lalu tidur, aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Amin. Kita percaya ayat ini bisa memberkati kita semua. Dan sebentar lagi kita akan mendoakan persembahan. Untuk itu saya ingin mengundang jemaat untuk mempersiapkan hati dan pikirannya untuk mendoakan persembahan yang kita berikan untuk Tuhan. Mari seluruh jemaat, kita mau siapkan hati, kita mau berdoa untuk persembahan yang kita bawakan kepada Tuhan. Tuhan, ucap syukur ya Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu, terima kasih atas kemurahan-Mu ya Tuhan, kami sehari ini bisa beribadah kembali. FGCC ya Tuhan, kami saat ini berdoa ya Tuhan, menyerahkan seluruh persembahan ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan, baik persembahan mingguan, persembahan persepuluhan, dan dengan mengucapkan syukur dan persembahan lainnya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan, biar kami terus berkati. Engkau yang tutup bungkus ya Tuhan, seluruh persembahan yang kami bawa ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan, dan juga berkati juga usaha keluarga kami, orang tua kami, biar kami terus sertai Tuhan. Juga berkati nanti tangan-tangan yang akan mengelola persembahan ini Tuhan, agar persembahan ini bisa dikelola dengan baik, bisa dikelola dengan maksimal ya Tuhan, untuk perluasan kerajaan-Mu melalui FGCC ya Tuhan, biar banyak juga jiwa bisa dimenangkan, baik jiwa-jiwa bisa dibangun dan bisa memberkati bangsa-bangsa juga ya Tuhan. Biar serahkan persembahan ini ke dalam tangan-Mu Tuhan, biar kami juga bisa memberikan
persembahan ini dengan hati yang penuh sukacita ya Tuhan. Serahkan semua tangan Yesus di dalam nama Kristus, kami sudah berdoa dan syukur. Semua jemaat yang percaya kita sama-sama katakan amin. Mari jemaat semua kita siapkan hati untuk kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. God bless you. Shalom FCCC. Siap memuji nama Tuhan, amin. Mari sama-sama kita mau satukan hati, kita mau berikan nyanyian terbaik bagi Bapa kita di surga. Come on. Mari sama-sama kita mau katakan. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Gloria, Gloria, besar Tuhan ditinggikan di atas segalanya. Sembah, amin. Tidak Allah yang lain, tiada Raja yang lain, hanya Bapa kita di surga. Come on church, we say it. We give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise, Gloria. We give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise, Gloria. We give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise, Gloria. Mari katakan, Gloria.
ada yang dapat pisahkan ku dari terangnya kasih-Mu. Kau hadirkan ketenangan yang tak bisa dunia berikan. Kini Kau pegang hapus kesalahanku, berharganya pengorbanan yang memberikan keselamatan. Mari sama-sama angkat tangan. Kau hadir di setiap
Yes Tuhan, thank you buat kesempatan hari ini kami bisa memuji dan menyembah namamu Bapa. Kami tahu bahwa kau adalah Allah yang setia, Allah yang tak pernah meninggalkan, Allah yang selalu berjalan bersama-sama dengan kami. Thank you Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, biarlah kau yang urapi pembicaraan nanti juga setiap kami, agar kami bisa mengerti apa yang hendak kau sampaikan kepada setiap kami. Serahkan ke dalam tangan-Mu, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama kita mau katakan, amin. Hari ini kita akan dilayani oleh sahabat saya bernama Kak Joshua Iwan Wahyudi. Dia adalah seorang coach, trainer di bidang emotional intelligence. Dan dia sudah menuliskan sebanyak 43 buku banyaknya. Dan saat ini dia sedang melayani juga di Abalove Ministry Jakarta sebagai strategic leader dan worship pastor. Yuk kita buka hati kita menerima firman Tuhan dengan sukacita. Jangan lupa juga mencatat firman Tuhan. Yuk kita sambut firman Tuhan dan juga Kak Joshua Iwan Wahyudi dengan tepuk tangan yang meriah. Shalom FGCC, saya bersuka cita karena hari ini saya mendapatkan kesempatan untuk bisa sharing dengan rekan-rekan yang ada di FGCC Malaysia. Dan saya berterima kasih kepada Pastor Edi yang memberikan kehormatan ini. Saya merasa bersyukur sekali bisa berbagi bersama dengan kita semua pada kesempatan kali ini. Dan saya akan menyampaikan tentang pit stop. Kalau kita melihat di pertandingan atau perlombaan F1, Formula 1 ya, kita tidak asing dengan pit stop, karena pit stop adalah bagian yang sangat krusial dan penting sekali di dalam memenangkan perlombaan F1. Ya, bahkan kalau tim-tim yang elit itu mereka punya tim pit stop khusus. Jadi tim pit stop ini adalah orang-orang yang spesifik, ada yang bagian ban, ada yang bagian mesin, ada yang bagian macam-macam sekali. Dan kemudian mereka berlatih secara rutin bagaimana menangani kondisi-kondisi tertentu, skenario-skenario tertentu, bahkan ada perlombaannya. Jadi tim-tim pit stop dari berbagai tim elit, mereka berlomba lalu kemudian ditentukan siapa pemenangnya berdasarkan jumlah waktu paling singkat melakukan sebuah maintenance ketika ada mobil masuk ke dalam pit stop. Nah, pembalap yang jago, pembalap yang ahli, tahu kapan dia harus masuk pit stop. Karena untuk masuk ke dalam pit stop itu dibebaskan, tidak ada waktu mereka kapan harus masuk ke dalam pit stop. Dan ketika mobil mereka bawa masuk ke dalam pit stop, yang terjadi adalah bukan hanya mereka mengisi bensin, tapi terjadi banyak sekali hal dalam beberapa detik. Ban diganti, ada mesin-mesin yang diperbaiki, lalu setel, di-setel ulang, dikalibrasi ulang, untuk menghadapi kondisi-kondisi yang sedang terjadi. Misalnya, ketika di tengah pertandingan, perlombaan, tiba-tiba hujan turun, maka kadang-kadang mungkin mereka harus mengganti jenis ban mereka yang sesuai dengan lintasan yang berair. Atau ketika dirasa kondisinya kok sudah mulai nggak oke, lalu kemudian pembalap ini dengan sengaja akan masuk ke pit stop untuk melakukan setel ulang atau kalibrasi. Supaya apa? Supaya mesin mereka dan setiap mekanik yang ada di dalamnya, mekanisme-mekanisme mesin di dalamnya, itu mengalami kalibrasi atau setel ulang sehingga bisa dipakai dengan lebih maksimal. Nah, pembalap yang ahli atau pembalap yang jago, mereka tahu strategi yang tepat untuk masuk ke dalam pit stop itu kapan. Sebaliknya, pembalap yang kurang berpengalaman, mereka tidak bisa menentukan timing kapan harus masuk ke dalam pit stop ini. Nah, kenapa ini adalah sebuah informasi yang penting? Apa implikasinya di dalam kehidupan kita, teman-teman, Bapak, Ibu, Saudara? Karena kalau kita lihat di dalam hidup kita, mirip seperti perlombaan F1. Ya, kita sedang berpacu, kita sedang melaju, kita sedang melakukan banyak hal dalam hidup kita, tetapi seringkali kita lupa untuk masuk ke dalam pit stop. Kita nggak nyadar bahwa bensin kita sudah habis, bahwa mesin kita mungkin sudah nggak oke, bahwa ban kita sudah aus, ada bagian-bagian dari kemudi yang sudah bermasalah. Tapi kita nggak mau masuk pit stop. Kita terus lanjutkan hidup kita sampai kemungkinan mesinnya breakdown atau
mobil itu terhenti, nggak bisa jalan lagi, alias sakit. Atau kalau enggak mental breakdown, kita mengalami burnout, kita kelelahan, kita mengalami depresi, kita mengalami berbagai macam gangguan kesehatan mental. Semua ini terjadi kenapa? Karena kita tidak menjadi pengemudi kehidupan kita yang bijaksana dan handal. Seperti yang saya bilang tadi, pembalap mobil-mobil F1 tahu kapan menentukan waktu untuk masuk pit stop. Dan ketika dia masuk ke pit stop, memang secara waktu dan jarak pertandingan, dia pasti terhenti. Teman-teman yang lainnya mungkin masih tetap melaju, sementara dia mungkin 5-6 detik harus diam berhenti. Tetapi 5-6 detik berhenti itu bukan berarti tidak melakukan apa-apa. Bukan berarti di dalam pit stop itu kita sedang tidak produktif. Bukan berarti di dalam pit stop itu kita sedang doing nothing. Tetapi di dalam pit stop itu justru we doing something important. Walaupun kelihatannya kita terhenti 6, 7, 8 detik. Kita ini sebagai manusia ya, apalagi anak-anak muda di era zaman modern sekarang. Kita ini dipacu untuk produktif, ayo produktif. Ya, konten-konten di Instagram, di social media itu memacu kita untuk umur segini, udah punya apa? Udah umur segini, deposito udah berapa? Asetnya udah berapa? Net worth kamu berapa? Wah ya. Ini membuat kita, saya menjumpai banyak anak muda loh, merasa bersalah ketika dia masuk ke dalam pit stop. Ketika dia misalkan hari Sabtu dan Minggu itu benar-benar dipakai untuk beristirahat gitu ya. Mereka merasa bersalah. Karena mereka melihat teman-teman mereka masih berpacu dan masih melaju, kok aku masuk pit stop gitu ya. Mereka pikir, wah ini bahaya, aku bisa ketinggalan lebih jauh. Nah, disinilah pentingnya keahlian seorang pengemudi. Dia tahu ketika dia masuk pit stop, waktu dia akan terpotong dan dia akan berhenti dari pertandingan untuk sesaat. Tetapi dia mengerti apa yang perlu diganti dan ini timing yang tepat untuk mengganti. Dan ketika itu nanti diganti, misalkan jenis ban saya berubah, atau mesin saya di-setel ulang, atau bagian-bagian tertentu dari mobil saya dikalibrasi ulang, maka saya berikutnya akan bertanding lebih efisien, lebih efektif, lebih maksimal, bisa memenangkan pertandingan ketimbang saya nggak masuk pit stop dan saya pacu terus. Nah, di dalam kehidupan kita perlu memainkan timing untuk kebijaksanaan mengambil waktu pit stop ini. Nah, ada 3 area yang kita harus terus maintain di dalam melakukan pit stop, yaitu adalah area tubuh, jiwa, dan roh. Nah, saya ingin kita belajar dari Alkitab, bagaimana Alkitab memberikan contoh-contoh yang sangat gamblang dan jelas. Jadi Alkitab sangat mendukung, amat sangat mendukung, bahkan menyarankan, merekomendasikan, dan bahkan menurut saya ya, ini sebuah dorongan yang penting sekali untuk kita praktekkan. Bagaimana Alkitab mengajarkan kita untuk kita mengambil waktu-waktu mundur sejenak, masuk ke dalam pit stop kita, di-setel ulang, diisi bensinnya, dikalibrasi lagi, supaya kita bertanding dengan lebih efisien di dalam kehidupan kita. Ada 3 area yaitu tubuh, jiwa, dan roh. Nah, mari kita lihat dulu di 1 Raja-Raja 19, ayat 1-8, kisah dari seorang hamba Tuhan yang sangat terkenal, dan terkenal sebagai hamba Tuhan yang dahsyat. Ya, 1 Raja-Raja 19 ayat 1 dimulai saya bacakan, Bapak Ibu Saudara pasti sudah familiar dengan kisah ini. Ketika Ahab memberitahu kepada Isabel istrinya segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang, ratusan nabi Baal ya, dibunuh oleh Elia dengan pedang, membuat apa yang terjadi? Maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, messenger datang berkata, beginilah kiranya para Allah menghukum aku, bahkan lebih daripada itu, jika besok kira-kira pada waktu ini, aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari nabi-nabi itu. Ini surat ancaman, ya, surat cinta yang berupa ancaman. Ya, kalau sampai aku tidak membunuh kamu, maka yang terjadi adalah aku akan dihukum oleh Allah-Allahku. Pada jam ini nyawamu akan sama seperti nyawa nabi-nabi yang engkau bunuh. Ush, ya.
Padahal Elia begitu perkasa membunuh ratusan nabi Baal sendirian, Bapak Ibu Saudara ya. Tapi ayat 3, maka takutlah Elia lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai di Beersheba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya. Lihat, Elia sampai menyembunyikan diri di padang gurun. Bapak Ibu Saudara pernah ke padang gurun nggak? Saya pernah ke Israel, pindah perjalanan dari Mesir ke Israel, ke Yerusalem. Itu melewati padang gurun, Bapak Ibu Saudara. Sejauh mata memandang, tidak ada apa-apa. Hanya gurun pasir semua. Arah udah nggak tahu. Itu kalau jalan 2 jam, 3 jam saja saya udah nggak tahu gimana cara baliknya. Elia satu hari perjalanan di padang gurun, saking dia berusaha menyembunyikan diri. Ya, mungkin kehidupan kita sudah sampai di level ini nih, sampai nggak ngerti kita nih lagi ada di mana. Pacu terus, hajar terus, ya sibuk terus, ya produktif tanda kutip, produktif terus. Sampai kita udah nggak tahu kita ini ada di mana. Apa yang kita kejar, apa yang penting, apa yang nggak penting, semuanya nyaru. Semuanya kelihatannya kayak gurun pasir. Tapi saya dipaksa untuk terus berjalan. Karena roda kehidupan udah terlanjur berputar, saya nggak bisa berhenti. Wah, ini bahaya ya. Lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati, saudara. Elia yang begitu dahsyat diurapi perkasa menghentikan langit untuk menurunkan hujan. Dan menurunkan api dari langit, saudara. Dia suicidal, ingin bunuh diri, saudara. Ini tahap gangguan kesehatan mentalnya sudah sangat parah. Ia ingin mati, katanya. Cukuplah itu. Cukup sudah, gitu ya saudara ya. Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku sebab aku tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Lihat, rasa berharganya hancur, self-worth-nya berantakan. Padahal berapa hari sebelumnya, dia barusan sangat percaya diri. Self-worth-nya lagi naik-naiknya, confident, full of confident. Ya, diurapi menurunkan api dari langit pun dahsyat banget, saya aja belum bisa sampai sekarang ya. Tapi dalam hitungan hari dia kehilangan semua confident itu, rasa berharganya, rasa nilai dalam dirinya itu hancur total dan dia pengen mati. Tapi yang menarik apa yang kita lihat, sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu, tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, bangunlah, makanlah. Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian santai-santai berbaring pula. Ya. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya, double nih ya, dan menyentuh dia serta berkata, bangunlah, makanlah, sebab kalau tidak perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu. Maka bangunlah ia, lalu makan dan minum, dan oleh kekuatan makanan itu, ia berjalan 40 hari, 40 lamanya sampai ke gunung Allah, menghadap Tuhan, yaitu gunung Horeb. Saudaraku, seringkali kita ini simple, kita ini cuma lupa makan dan lupa tidur. Dan kemudian mental kita berantakan, kehidupan kita berantakan, komunikasi kita dengan pasangan kita berantakan, hubungan dengan anak berantakan, schedule kehidupan kita semuanya berantakan, pelayanan berantakan, hubungan dengan saudara seiman berantakan. Akar asal muasalnya simple. Engkau tidak mengatur tubuh jasmanimu dengan baik. Lupa makan, lupa tidur. Lihat, Elia yang udah pengen bunuh diri aja, solusinya simple. Ya, Tuhan biarkan dia tidur, berbaring, santai-santai, lalu di-provide makan enak. Ya, Bapak Ibu, riset oleh Harvard Business Review yang memuatnya ya, ditemukan bahwa ada beberapa kegiatan yang membawa level kebahagiaan yang cukup tinggi bagi kehidupan kita. Dan di antara beberapa kegiatan itu, salah satu kegiatan yang cukup menarik ternyata adalah makan dan ngobrol. Nah, Bapak Ibu Saudara, ternyata makan sambil ngobrol-ngobrol itu bisa
memberikan kita perasaan joyful, kita tercharge kembali, kita mendapatkan energi kembali. Dan bukan cuma itu, dalam dunia psikologi dan di dalam dunia kecerdasan emosi, kita menemukan bahwa tidur is a very, very significant thing. Jadi tidur itu jangan dianggap remeh. Bukan soal berapa lama, tapi juga kualitas tidurnya. Jadi Bapak, Ibu, Saudara, banyak sekali stres kita itu bisa dilarutkan, diluruhkan dengan tidur. Karena pada waktu kita tidur, yang terjadi di otak kita adalah otak kita tuh menyusun semua informasi, pengalaman, referensi yang dia terima selama sehari itu. Disusun sehingga membentuk sebuah kesimpulan. Kurang lebih gitulah ya bahasanya ya. Nah, ketika kita melewatkan tidur itu, atau kita kurang tidur, atau tidur kita nggak berkualitas, data-data informasi itu tidak tersusun dengan benar, masih acak-adut, lalu kita menjalani hari kedua, ditambahkan lagi. Bapak-Ibu Saudara bisa mengerti apa yang saya sampaikan? Lalu hari kedua, kita tidurnya nggak benar lagi. Makin banyak PR berantakan yang ada di otak kita, itu sebabnya kemudian burnout, stres, depresi, dan sebagainya. Jadi tidur dan makan itu penting. Banyak sekali orang makan sambil kerja. Banyak orang makan sambil mikir, sambil stres. Jangan, Saudara. Ambil, schedule-kan waktu tidur yang cukup, teratur, berkualitas, dan jadwalkan jam makan yang berkualitas, tepat, berikan spare waktu yang cukup, dan nikmati. Nikmati. Bukan cuma makanannya, tapi momen makannya bersama dengan siapa. Itu sangat penting sekali, Bapak, Ibu, Saudara. Saya setiap kali mengajar kelas stress management, salah satu yang saya periksa itu adalah kualitas tidur dan momen-momen makan bersamamu seperti apa. Selalu itu yang saya periksa dari sekian indikator, dua diantaranya adalah kualitas tidur dan momen-momen makan bersamamu seperti apa. Karena ternyata dua hal ini sangat penting sekali. Lihat, bagaimana apa yang ditulis di Alkitab sangat dikonfirmasi oleh ilmu pengetahuan dalam dunia psikologi dan dalam dunia kecerdasan emosi. Kita menemukan ternyata banyak sekali beban-beban kehidupan kita itu akan berkurang dan kita punya kekuatan 40 hari 40 malam untuk bisa menghadapi padang gurun dan perjalanan yang jauh ketika kita cukup tidur dan cukup makan. Believe it or not. Ketika kita tidur berkualitas, kita punya momen-momen makan bersama yang menyenangkan. Kita punya ekstra energi untuk menghadapi beratnya perjalanan kehidupan di padang gurun. Nah, ini tips yang pertama. Awasi tubuhmu, simple aja. Saya nggak berikan yang ribet-ribet. Hanya makan dan tidur yang berkualitas. Tapi itu pun bagi banyak orang ternyata nggak simple loh. Saya pernah bikin survei di Instagram saya, Instagram story saya tuh seminggu bisa 2-3 kali bikin survei dan menarik-menarik survei-surveinya. Salah satunya adalah, Anda mungkin bisa lihat waktu mampir ke Instagram saya di bagian highlight, judulnya survei. Kapan terakhir kali kamu tidur dengan nyenyak, lega, tanpa beban pikiran? Nah, saya berikan pertanyaan itu. Ternyata dari sekitar 1.200 orang yang mengisi, 65%, kalau saya nggak salah ingat nih kurang lebih 65% mengaku sudah lama saya nggak bisa tidur seenak itu. 65%. Hanya 35% yang mengaku baru-baru ini, bahkan kemarin malam saya tidur nyenyak. 65% mengaku tidurnya tidak tenang, penuh dengan beban pikiran. Bapak, Ibu, Saudara, tidak heran kita nggak punya kekuatan menghadapi hidup. Tidur saja sudah susah sekali. Oke, itu yang pertama, tidur dan makan. Lalu kemudian Mazmur 3 ayat 1-8, mari kita baca. Mazmur 3 ayat 1-8. Ini adalah kisah ketika Daud dikejar-kejar Absalom, anaknya sendiri, dikudeta dan mau dibunuh. Nah, Mazmur 3 ayat 1. Mazmur Daud ketika ia lari dari Absalom anaknya. Ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku. Banyak orang yang bangkit menyerang aku. Wah, ini juga tanda-tanda stres lagi nih ya. Waduh Tuhan, gimana ini Tuhan? Panic attack, anxiety, wah stres ya.
banyak orang yang berkata tentang aku, nah ini insecure ya. Orang ngomong gini Tuhan, orang ngomong gini Tuhan, gimana ini Tuhan? Wah ini udah anxiety, panic attack, insecure nih ya. Banyak orang yang berkata tentang aku, baginya tidak ada pertolongan dari Allah. Waduh, khawatir, takut. Ayat 1 dan 2 ya, tapi puji Tuhan. Ayat 2 diakhiri dengan kata Sela. Ini Sela itu bahasa Alkitab dari pit stop. Banyak orang yang berkata tentang aku, baginya gak ada pertolongan daripada Allah. Pit stop. Ih puji Tuhan, Daud baru 2 ayat langsung masuk pit stop saudara. Dan apa efek dari pit stop ini? Ayat 3. Tetapi engkau Tuhan. Wih beda kan ya hawanya ya. Ayat 1 dan 2 coba lihat ayat 1 dan 2. Wah Tuhan banyak lawanku. Semua menyerang aku. Orang-orang bilang aku begini, aku begitu. Padahal aku udah tulus. Tapi kok dibilang aku ini hitung-hitungan. Aku ini begini begitu. Wah Tuhan gimana? Wah stres. Pit stop. Begitu pit stop apa yang terjadi dalam hidup Daud? Tetapi engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Fokusnya berganti saudara. Dari orang-orang, dari situasi, dari keadaan. Begitu pit stop, sela, sret, langsung pindah ke Tuhan. Tetapi engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan dan ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Pit stop. Ini keren. Ya. Ternyata kadang-kadang sekali pit stop tidak cukup untuk tuntas. Kadang-kadang kita butuh beberapa session sela. Sela ini apa sih saudara? Sela ini mengambil waktu retreat, menenangkan diri, disconnected dari dunia luar, dan kemudian memilih connected dengan Tuhan. Ini bagian jiwa. Banyak sekali masalah kejiwaan kita sebenarnya akan bisa diteduhkan pada waktu kita tinggal di dalam hadirat Tuhan. Saya tidak berkata untuk Anda nggak usah pergi ke psikolog. Anda perlu pergi ke psikolog. Saya tidak berkata untuk Anda tidak melakukan konseling. Anda perlu melakukan konseling. Tetapi Anda tidak boleh tidak. Anda harus melakukan sela. Mundur sejenak, disconnected dengan situasi sekitarmu. Lalu kemudian mulai build connection with God. Mulai menyembah. Ya. Makanya saya lihat Pastor Eddie membuat sesi-sesi doa malam penyembahan di IG Live. Ikuti. Yang model-model seperti itu, ikuti saudara. Kenapa? Karena itu waktu-waktu sela. Dan kalau ngikutin yang model kayak gitu, jangan nonton. Wih, Pastor Eddie. Lumayan ya, suaranya bagus juga loh. Wih, main gitarnya canggih juga. Jangan ngamatin. Kalau Pastor Eddie lagi nyembah, ikut bersama-sama. Dipimpin oleh gembalamu. Ya, fokus nyembah Tuhan. Itu sela. Setelah sela yang kedua kali, apa yang terjadi? Di ayat ke-5. Aku membaringkan diri lalu tidur. Aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Lihat saudara, ternyata buat orang-orang yang susah tidur tadi, dia salah satu solusinya adalah ambil waktu retreat, masuk pit stop, biarkan Tuhan mengkalibrasi mesin-mesinmu, menyetel ulang hatimu, menata pikiranmu di dalam hadiratnya. Biarkan suara, gini loh Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini suara tuh banyak banget. Kita buka Instagram, buka sosial media, semua orang bersuara. Umur belasan tahun bisa viral, followernya bisa jutaan, dan beropini apa saja sesuka dia. Semua orang hari-hari ini tiba-tiba bicara kesehatan mental. Nggak tahu dia backgroundnya siapa, dari mana, belajar apa, nggak ada. Tiba-tiba ngomong kesehatan mental, tiba-tiba ngomong soal investasi, tiba-tiba ngomong soal hubungan pacaran, LSD, pernikahan. Semua orang ngomong apapun dimanapun sekarang. Semua orang ngomong apapun dimanapun. Lautan opini. Ini yang membuat kita insecure kan? Banyak orang berkata, ingat ayat 2 tadi, banyak orang berkata tentang aku. Ini orang katanya investasi yang benar ini, katanya yang benar ini, aduh pusing, yang benar yang mana?
vaksin katanya ini, katanya itu, COVID nanti gini-gini. Wah, banyak sekali suara-suara. Bahkan tentang firman Tuhan saja, ada yang bilang, "Mu keselamatan itu gini, nanti gitu-gitu." Wah, pusing, saudara. Nah, ketika seperti itu, kita stres, kita banyak pikiran, overthinking kita jadinya, ya kan? Makanya apa yang perlu dilakukan? Ambil waktu tenang dan pilihlah suara yang tepat. Suara siapa yang kau dengarkan menentukan keputusan hidupmu. Keputusan hidupmu menentukan nasib hidupmu. Hawa kalau dia nggak mendengarkan ular, dia lebih mendengarkan firman Tuhan, maka tidak akan terjadi dosa masuk ke dalam kehidupan manusia. Hawa simple, kesalahan dia yang paling fatal bukan soal makan buahnya, tapi mendengarkan suara yang salah. Dia makan buah itu karena dia mendengarkan suara yang salah. Kenapa dia tidak mendengarkan suara firman? Karena dia tidak sela. Dia membiarkan dunia di sekitarnya menyetir hidupnya, yang dalam konteks Hawa waktu itu adalah ular. Ada banyak ular-ular di sekitar kita yang berbisik. Yang bener gini bro, udah ceraiin aja, udah hajar aja, udah gini, udah tinggalin gereja apa segala macam, bla bla bla. You need to pit stop, you need to sela. Karena waktu engkau sela, pikiranmu ditata ulang, hatimu dikalibrasi. Engkau berjumpa dengan hadirat yang meneduhkan. Makanya engkau jadi bisa tidur, Bapak Ibu Saudara. Nah kemudian bukan cuma tidur, aku tidak takut. Wah beda sekali kan ayat 1 sama ayat ini. Setelah dua session sela, aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Gila puluhan ribu men. Aku tidak takut. Bangkitlah Tuhan, tolonglah aku ya Allahku. Ya, engkau telah, lihat kata-katanya. Engkau telah, bukan akan. Bukan engkau akan, tetapi engkau telah. Setelah dua session sela, Daud jadi tenang, dia bisa tidur, nyantai. Dua, dia gak takut lagi. Tiga, imannya tebel banget. Dia bilang, engkau telah memukul rahang semua musuhku dan mematahkan gigi orang-orang fasik. Dari Tuhan datang pertolongan. Berkatmu atas umatmu. Sela lagi. Wih, mantap. Apa ibu saudara? Makanya di bagian jiwa, salah satu hal yang penting adalah retreat. Waktu sela. Sela selain tinggal di hadirat Tuhan, sela juga berarti komunitas dengan orang yang tepat. Ngobrol dengan orang yang membangun, itu sela. Tertawa bersama dengan saudara seimanmu yang positif, itu sela. Berbicara hati ke hati, curhat dengan pasanganmu, dengan suamimu, dengan istrimu, itu juga sela. Ada banyak sela yang bisa kita lakukan dan itu mengubah kehidupan kita. Simple but significant. Jadi yang poin pertama tadi, makan dan tidur. Poin kedua, sela, ambil waktu tenang untuk jiwamu. Yang terakhir, Yesaya 40 ayat 28-31. Ini ayat yang keren banget, saya seneng kalau bacain ayat ini. Ini ayat yang sangat encouraging banget. Yesaya 40 ayat 28-31. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar, Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Tuhan kita itu stabil, konstan kekuatannya, gak pernah capek dia. Tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Bagian ketiga ini bagian rohani kita. Kita semua tahu Bapak Ibu Saudara, Tuhan kita itu perkasa, dia tidak pernah lelah. Dan yang menarik, Tuhan yang gak pernah capek ini tinggal di dalam kita dalam bentuk Roh Kudus-Nya. Jadi kekuatan yang unlimited itu tinggal di dalam diri kita. Yang perlu kita lakukan hanya apa? Connect our spirit with God's spirit. Kita cukup mengkoneksikan manusia roh kita dengan Roh Kudus yang sudah tinggal di dalam diri kita. Maka nanti recharge terjadi. Seperti baterai yang sudah mau habis, tinggal nyolok aja ke PLN,
Cret, langsung kita diisi kembali dan non-stop, tidak pernah lelah, ya kan? Adakah di antara teman-teman Bapak Ibu Saudara yang handphonenya tidak pernah mati sejak pertama beli sampai sekarang? Enggak pernah off. Ya, baterai habis, tapi habis itu dicas lagi, enggak pernah off. Nyala terus. Nah, itu yang dimaksud oleh Alkitab, dia akan berlari dan tidak pernah menjadi lelah. Tidak pernah menjadi lelah bukan berarti gini loh. Enggak pernah capek juga ya lari. Dia merasa lelah, capek, tapi dia enggak berhenti. Dia di-recharge lagi, kemudian dia bisa lari lagi. Nah, dia tidak berhenti dari pertandingannya, dia tetap bisa melanjutkan pertandingannya. Nah, itu maksud saya. Mungkin kadang-kadang kita berasa capek, iya. Tetapi kita tidak pernah lelah dengan pertandingannya, itu maksud saya. Kita lelah karena mungkin waktunya recharge, tetapi waktu melihat pertandingannya, kita masih mau melanjutkan lagi. Kita nggak quit, kita nggak putus asa, kita nggak menyerah. Kenapa? Karena kita tahu kita akan mendapat kekuatan lagi. Tapi banyak orang Kristen memilih putus koneksi daripada Tuhan yang dahsyat itu. Apa yang dimaksud dengan koneksi ini? Simple. Kapan terakhir kali engkau punya waktu bercakap-cakap dengan Tuhan? Kapan terakhir kali engkau membaca Alkitab? Kapan terakhir kali engkau mendiskusikan, berbicara dengan excitement tentang Tuhan? Hal-hal yang simple seperti itu. Kapan terakhir kali engkau nyanyi lagu dan engkau kayak just between you and me, God? Gitu, kayak saya tuh kadang kalau lagi kerja ya, lagi bikin konten, lagi nyiapin materi training, saya sambil nyetel lagu rohani. Dan ada beberapa lagu kadang-kadang pas kena di hati, itu saya bisa berhenti sebentar. Saya lagi bikin slide, saya berhenti sebentar, lalu saya menikmati momen bersama dengan Tuhan itu. Oh Tuhan, thank you, aku bersyukur, engkau baik sekali. Hidupku ngalamin gini-gini, tapi engkau tolong, sambil saya nyembah, saya nyanyi. Itu saya sering setiap hari, Bapak Ibu Saudara. Di momen-momen yang tak terduga, sambil nyetir saya pernah. Sambil nyetir, terus tiba-tiba teringat Tuhan. Saya kemudian nyembah, saya menikmati momen. Nah, itu seperti kita connect antara spirit kita dengan God Spirit. Jika kita terus melakukan itu, mungkin kita bisa merasa lelah, tapi kita tidak akan pernah lelah untuk bertanding. Kita akan di-recharge lagi. Nah, inilah tiga jenis pit stop yang kita bisa lakukan. Untuk tubuhmu, makan, enjoy, nikmati momen makan bersama, dan juga tidur yang berkualitas. Untuk jiwamu, ambil waktu retreat, lalu lakukan sela. Ada di hadirat Tuhan, menyembah dia, ngobrol dengan orang yang tepat, ya kan? Kemudian quality time, melakukan sesuatu bersama dengan Tuhan. Dan kemudian yang ketiga, bagian manusia rohmu, terus connect dengan roh Tuhan. Kalau engkau lakukan tiga ini, tubuh, jiwa, rohmu akan diperbaharui setiap hari. Seperti ayat firman Tuhan, selalu baru setiap pagi kasih karunia-Nya. Maka engkau akan sanggup bertanding jarak jauh seperti Elia, berjalan 40 hari, 40 malam, menempuh padang gurun dengan penuh kekuatan menghadap Allah. Mari kita berdoa bersama. Tuhan, kami mengucap syukur karena hari ini kami belajar sesuatu yang sederhana tetapi penting bagi hidup kami. Bagaimana Tuhan menginginkan untuk kami memiliki waktu-waktu untuk kita bisa berhenti, kami bisa sela di hadapan-Mu Tuhan. Di tengah-tengah kehidupan yang terus memacu, memicu kami untuk tidak pernah berhenti, tapi Engkau justru ingin menjadi tempat perhentian bagi kami. Karena firman-Mu berkata, siapapun yang letih lesu berbeban berat, ketika mereka datang kepada-Mu, tempat perhentian itu, Engkau akan memberikan kelegaan bagi kami. Saya dapatkan beberapa di antara teman-teman, Bapak Ibu Saudara di tempat ini, ada yang sedang mengalami burnout, engkau sedang mengalami kelelahan mental, dan engkau sudah mulai berpikir yang tidak-tidak. Engkau mengira engkau mengalami gangguan mental A, kesehatan mental B terganggu, kena disorder ini, depresi, dan sebagainya. Tetapi sebenarnya yang terjadi, engkau mungkin sedang mengalami salah manajemen saja. Karena itu, aku berdoa buat rekan-rekan yang sedang mengalami burnout saat ini, supaya ada tuntunan hikmat ilahi untuk mengerti apa yang harus dilakukan dan apa yang harus di-manage. Tuhan, aku berdoa berikan setiap kami
pada hari ini tidur yang terbaik, istirahat yang terbaik. Engkau menenangkan hati kami, Engkau memberikan kelegaan dalam jiwa kami, sehingga kami bisa menjadi tenang dan beristirahat dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur, biarlah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan bersama dengan Roh Kudus yang senantiasa menguatkan kami, memberikan kami tuntunan hikmat, dan Engkau yang menjadi kebenaran bagi kami, menyertai kami dari mulai hari ini, bahkan sampai selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.